Hai semuanya, kembali lagi bareng aku Tija Salmi. Jadi bagi kalian yang baru masuk channel aku, hai, aku Tija dan ini Nana, yaitu aku bareng teman aku. Dan di sini kami akan membuat video reaction lagi. Jadi di video reaction kali ini kami akan membuat video reaction tentang kompilasi prank pocong terlucu 2020, dijamin ngakak. Jadi kenapa kita bikin prank pocong lagi? Karena ini adalah request daripada subscriber juga, daripada kalian, jadi pada teman-teman semua sama-samanya. Dan yep, maaf karena baru bisa bikin video sekarang. Jadi bagi kalian yang pengen nonton video originalnya, aku akan simpan link video originalnya di description box ya guys. Jadi bagi kalian yang pengen nonton, ya udah cek aja di description boxnya aku. Description boxnya aku. Aku tuh kayak susah banget gitu ngomong description kalau laju-laju ya, susah banget. Oke guys, kalau kalian penasaran sama video reaction kami, please don't forget to like, comment, share, subscribe. And jangan lupa tekan the bell notification agar kalian tidak tinggal sama di tubuh aku. So, please keep watching and watching. So, okay guys, sekarang kita akan memulaikan ke video reactionnya. Iya, sama nggak kayak pocong gitu, nggak diikat-ikat badannya, iya. Jadi kayak ketahuan gitu. Kayak ini yang asli. Kebanyakan itu ya, sound. Ini di mana? Masjid ya? Ini di masjid. Iya. Maksudnya sembahyang, waktu sembahyang sholat di apa, di prank. Aduh, jahat banget waktu sholat di prank. Dosa tuh. Astaga, pada ngikut. Serem gak sih itu kalau beneran ya? Iya. Tapi kan sebenarnya memang ada. Dengar-dengarnya sih memang ada. Ayah, kasihan. Kasihan. Kalau lepas sholat, kasihan dia tuh. Habis doa bah. Auba. Tapi seorang juga ya dia sholat. Ibu petir itu kayaknya. Oh
mana sih? Mana? No. Tapi itu kan kayak biasa aja ya. Iya. Ya pasti nggak takut lah. Kayak biasa aja. Mungkin ada yang lagi sakit. Itu. Gak takut juga. Gak takut. Temenan kali ya? Hah? Mungkin aja. Aku jadi merinding ngeliat nonton gitu ya. Suka TV. Ini apa? Orang sama atau enggak sih? Hah? Orangnya sama atau enggak? Enggak. Aku rasa sih enggak. Kayak lain-lain channel. Terus dibikin di apa? Remix semuanya. Oh, dikompilasi maksudnya. Kayak ada yang nyentuh dia dari belakang gak sih? Apa sih? Cari target. Iya, itu kan ada. Oh, wala malunya. Gak ada. Terus ada yang bener, yang asli. Malah gak ada. Malah gak santai ada penampakan. Emang itu bener gak sih? Kayak editan kan? Iya. Mungkin ini settingan. Sama-sama. Kepala aku merinding. Merinding lagi kepalaku. Ya walaupun gak asli tapi bikin merinding gitu. Ya dia baru ada target. Ganteng doang. Depan, di depan gang. Ah,
ada target guys. Mereka ini ada duanya. Kok gitu aja ya? Habis. Alah, berapa menit sih? 9 menit doang, tapi kok kayak kurang lama gitu ya. Tapi oke, okay, videonya itu bagi kita sih kayak biasa aja gitu, nggak lucu-lucu amat. Ada sifatnya lucu, cuman yang waktu yang minta tolong itu bagi kita sih lucu gitu. Yang lainnya kayak biasa aja gitu. Nggak kayak sebelumnya kan aku juga ada pernah reaction yang apa prank pocong itu di videonya sebelum itu yang lucu-lucu banget, dan di sini kayak dikit aja, nggak dikit sih, ada sih yang lucu dan ada juga yang enggak. Jadi makasih, maafin kita kalau di sini kita kurang banget ketawanya kan ya. Bukan karena kita nggak enjoy, emang videonya itu kayak gitu, yang nggak berapa lucu sih ya, ada yang lucu kita ketawa gitu. So oke, okay guys, makasih banget udah nonton dan makasih banget ke kalian yang udah request video ini. Dan sebelum aku pergi, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan bell notification agar kalian tidak ketinggalan sama video baru aku. So bye bye, thank you for watching. Assalamualaikum.